khabar semua? Baik, sehat malam ni. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya berharap semua sehat-sehat dekat situ. Okey. Jadi malam ni giliran saya untuk buat sharing. Sharing tentang produk Tomo Plus. Okey. Sebelum tu mungkin ada yang belum kenal aku lagi. Okey, nama saya Alex Lee. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Okey. Nama penuh Lee Chun Huat. Kalau ada datang Kuching boleh roja-roja aku lah ataupun Sarawak lah. Okay. Aku join Business Town ni sejak tahun 2014 bulan September. Okay. Jadi malam ni aku akan cerita lebih lanjut mengenali Tomo Plus ni tentang kelebihan SIM card Tomo, kelebihan faedah pengguna Tomo, marketing plan Tomo Plus dengan pelan overriding yang power dekat Tomo Plus ni. Jadi rakan-rakan yang belum sharing, belum dapat lagi ilmu mendalam tentang produk ni, boleh sediakan buku pen untuk catat. Okay. Jadi sebelum saya bermula, saya minta tolong semua orang tolong sharekan link ini, link apa Zoom meeting ni kepada rakan-rakan kamu semua, rakan niaga kamu dekat grup WhatsApp, grup WeChat, grup Facebook, kamu sharekan biar mereka orang tahu produk ni. Okay. Jadi tanpa buang masa, aku akan bermula sesi penerangan saya. Okay. Jadi aku join, tadi aku kata aku join Tomo Business Town ni sejak tahun 2014 kan. Okay, upline saya Tahir Jannah, berasal dari Sabah Tawau di Kaizen Group. Okay. Jadi dekat sini aku namakan dia Kaizen Sarawak sebab aku juga Sarawak. Okay. Jadi sekarang saya teruskan dengan bahagian penerangan ni. Sekejap lah. Okey, ini kita boleh lihat dekat surat khabar lebih kurang selang hari ataupun setiap minggu ataupun setiap hari dekat surat khabar ataupun dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial. Sebab sekarang apa kes sekarang? Sebab sekarang ialah COVID-19 kan, pandemik kan. Jadi disebabkan COVID ni ramai jadi nganggur. So tak ada kerja. So impact daripada PKP, impact daripada COVID ni. Ha, kamu boleh lihat akibat pandemik COVID ramai hilang sumber pendapatan. Jadi suka mencari kerja. Lepas hilang kerja suka mencari kerja. Susah mencari kerja. Dijangka 30,000 orang hilang kerja, terjejas. Anda rasa anda semua sudah bersedia ke untuk semua ni? Eh? Kalau anda sedang yang anda bekerja sekarang, anda boleh buatlah bisnes tambahan untuk menambah pendapatan anda untuk sebagai satu backup. Dekat luar ada macam-macam bisnes tak boleh buat kan? Tetapi kenapa saya pilih bisnes SIM card ni? Okey. Kenapa bisnes SIM card? Pertama, dia tidak bermusim. Kenapa tidak bermusim? Sebab bisnes ni dia tak macam tak jual durian kan? Durian ni dia ada musim. Mungkin setahun dia berbuah sekali, dua kali, kadang-kadang setahun tak berbuah langsung. Jadi kita tak dapat jual. SIM card ni dia tak ada musim. Setiap masa, setiap waktu, selagi orang pakai handphone, itulah pasaran kita. Kedua, dia tidak terpengaruh dengan bencana alam. Macam sekarang musim apa? Musim COVID pandemik ni kan? Adakah dia terpengaruh dengan bencana ni? Tak. Dia tetap boleh dijalankan bisnes ni. Tak kira apa-apa bencana pun, macam gempa bumi ke. Dia tetap orang guna SIM card. Selagi orang guna SIM card, selagi orang guna handphone, itulah pasaran kita. Ketiga, kita tidak perlu jual top up. Okay? Kelebihan bisnes SIM card ni, kita bukan jual top up setiap bulan. Kita bukan kena jual top up kepada beribu orang, berpuluh ribu orang setiap bulan. Tak. Kerja kita sekali je. Kita hanya suruh orang daftar SIM card Tomo. Lepas tu setiap bulan mereka top up dekat mana-mana saja. Contoh dia top up dekat kedai 7-Eleven ke, dekat Shell ke, dekat Petronas ke, dekat kedai handphone seberang rumah ke, dekat online banking ke, kita tetap dibayar komisen. Itu yang bestnya bisnes ni. Kerja sekali untung berkali-kali. Tidak perlu paksa orang buat maintenance setiap bulan.
Kelebihan bisnes Tuan Wow ni, salah satunya tidak tidak perlu paksa orang maintain setiap bulan. Tak macam banyak, dekat luar macam-macam bisnes kan, tidak perlu paksa orang maintain. Maintain setiap bulan, maintain beratus ringgit, beribu ringgit, baru kita ada komisen. Kita tidak perlu simpan stok yang banyak. Untuk permulaan bisnes SIMCARD ni, kita tidak perlu simpan stok yang banyak. Okay, ikut modal kita. Nah, ini yang best. Kita tidak semestinya perlu buka kedai untuk bisnes ni. Sebab kalau buka kedai, kita ada fixed cost. Okay? Macam sewa kedai, bil elektrik, bil air, dengan gaji pekerja. Jadi, yang best ni, bisnes ni kita tak perlu ada fixed cost. Tidak perlu punch card. Okay? Tak tentukan sendiri nak bisnes ni sehari berapa jam. Okay? Tak macam kita pergi bekerja, kena pukul 8 sampai pukul 5, pukul 6, kadang-kadang OT sampai pukul 9, pukul 10 kan. Yang bestnya bisnes ni kita tak perlu punch card. Okay? Tak tentukan masa sendiri. Sehari nak buat 5 jam pun boleh, nak buat 3 jam pun boleh, nak buat 2 jam pun boleh, ikut sekarang hati kita. Ini yang paling last ni, yang best sekali. Sebab kita boleh tentukan gaji anda sendiri. Kamu nak untung berapa dekat bisnes ni? Nak gaji berapa? Nak sebulan RM500? RM1,000? RM5,000? RM10,000? RM30,000? RM50,000? RM100,000? Anda tentukan. Lepas anda tentukan, anda usahakan untuk dapatkannya. Ini yang best dekat bisnes ni. Sebab kenapa bisnes SIMCARD? Ini salah satu sebabnya juga. Sebelum COVID ni, okay, sebelum ada pandemik ni, lalu dekat restoran, dekat kedai makan, dekat kedai kopi, kedai mamak, lalu orang duduk sebelum makanan sampai, apa orang buat? Memang semua tekan handphone kan? Itulah pasaran anda. Sebab rakyat Malaysia memang menjadi hamba telefon pintar. Setuju tak? Itulah pasaran anda. Sebab dekat Malaysia ni pengguna telefon bimbit, pengguna handphone ada 42 juta orang. 42 juta pengguna. Daripada semua tu ada 35 juta ialah pengguna prepaid. Dari angka prepaid tu maksud dia top up setiap bulan lah. Okay. Dari angka tu, purata liload orang setiap bulan RM60. Dari setiap orang liload RM60, jadi setiap bulan jumlah orang liload ada 2.6 bilion. Banyak tak duit yang orang pakai untuk liload handphone setiap bulan? Dalam Malaysia ni, katakan anda untung 1%, 1% daripada 2.6 bilion tu. Dah tak habis makan kan? Jangan kata 1%. Even 0.1% pun dah tak habis makan dah. Itulah industri berbilion ringgit dekat telekomunikasi. Okay. Sekarang saya masuk bab cerita company Tuan Wow. Okay. Mungkin ramai yang belum kenal sangat dengan company Tuan Wow. Bila Tuan Wow dilancarkan? Tuan Wow dilancarkan pada Oktober 2018. Soft launching. Dekat mana? Dekat DGHQ, dekat Subang. Okay. Mereka sign agreement dekat situ. Soft launching Oktober 2018. Grand launching Januari 2019. Okay. Latar belakang syarikat. Syarikat kita bermula dengan Tok SL. Bermula dengan Tok SL. Tok SL pada bila? Pada Februari 2010. Lepas tu, kita lancarkan Tom Plus pada Oktober 2012. Okay. Lepas tu, Tom Wow ditubuhkan pada Oktober 2018. Dari angka tahun tersebut, okay, syarikat kita sudah beroperasi berapa lama? Lebih 11 tahun dekat pasaran. Begitu berpengalaman. Jadi company kita begitu kukuh. Lebih 10 tahun dekat Malaysia. Dari dulu sewa office sampai sekarang ada building sendiri sudah. Ada bangunan sendiri sudah. Jadi pasal latar belakang syarikat ni kita jangan risau. Kita buat saja. Lembaga pengarah Tuan. Okay. Yang pertama ialah Datuk Sheikh Kamarul Zaman. Okay, ya, Executive Chairman. Yang kedua, CEO Mr. Nelson Tong, masuk CFO Mr. Vincent, COO Mr. Robert, CMO Mr. Tay, okay, CCO Miss Lina. Okay. Yang bos-bos semua ni
bukan yang macam kita lihat banyak syarikat maya dekat online. Hanya boleh lihat tapi bos dia tak tahu betul kata kan. Yang ni bos dia betul-betul muncungnya. Betul-betul punya orang. Okay. Kalau kamu orang ada pergi HQ, okay, dekat Seri Petaling, bolehlah berjumpa-jumpa dengan bos ni face to face. Ataupun masa kalau HQ ada buat rock show dekat satu Malaysia ni, mereka akan turun. Kamu boleh berjumpa, bersembang dengan mereka orang. Okay. Tuan Group ni semasanya memperkenalkan program pemasaran Tuan Wow, ada juga masuk surat khabar. Okay. Surat khabar ni kalau kamu nak dapat link dia, ada dekat sini. Kamu bolehlah baca-bacakan sendiri. Jadi kenapa saya tunjuk ni? Sebab syarikat kita bukan syarikat yang apa? Oh, kita cerita sendiri saja. Ini surat khabar, tolong kita cerita. Jadi syarikat kita betul-betul wujud punya. Okey. Sekarang saya masuk pelan data dan panggilan. Sebab setiap kali orang beli SIM card, kalau dia user atau pengguna, memang dia akan kaji dulu kan pelan data dan panggilan. Jadi kita kena tahu juga apakah pelan data internet yang ada terdapat pada SIM card tonual kita. Betul tak? Okey. Nah, yang pertama, setiap bulan ni lot RM50. Okey. Langgan TDS 50, kita akan layak 89GB dan unlimited call. Okey. 89GB ni dia terbagi kepada tiga ni. High speed dia ada 10GB. Basic internet ada 15GB. Okey, dah cerita satu persatu. Ini sesi training kan. High speed 10GB ni untuk apa? Untuk macam orang main game, orang download barang ataupun connect pergi laptop, dia akan jalan high speed 10GB ni. Okey. Dah habis high speed 10GB, baru dia akan jalan basic internet 15GB. Okay. Lepas tu, dia ada social internet 64GB. Social internet ni untuk apa? Okay. Social internet ni, dia untuk WhatsApp, WeChat, Facebook, YouTube, okay. Apps-apps yang social lah. Apps-apps yang social. 64GB, dia tak bagi sekaligus. Dia akan bagi sehari berapa gig? Sehari 2GB. Okay. Selama berapa hari? 32 hari. Jadi setiap hari 2GB, darab 32 hari, jumlah kamu akan dapat berapa? 64GB. Okay? Clear. Yang best dekat plan ni, high speed dengan social internet ni, dia ialah fully high speed. Ikut kawasan masing-masing lah. Okay? Kalau kawasan dekat kamu situ boleh cecah 100 Mbps, 100 meg, dia boleh cecah 100 meg. Kalau kawasan kamu boleh cecah 30 meg, dia boleh sampai 30 meg. Okay? Itu yang best dia. Itu yang bestnya SIM card Tuan Wow ni. Yang unlimited call ni, okay, dia ada FUP. Apa itu FUP? Fair usage policy. Okay? Berapa jam boleh call? 50 jam. 50 jam ni call dekat mana? Call dekat dalam Malaysia sahaja. Jangan call luar negara. Okay? Dia call dalam Malaysia sahaja. Kalau nak call luar negara, dia kena pakai IDD call. Next. Kita ada plan RM120. Yang ni TDS 120. Berapa gig kita dapat? 156 gig data internet dengan unlimited call. Okay, sama juga dia ada pecahan. High speed dia 40GB. Basic 20GB. Social internet 96GB. Okay. Jadi social internet ni dia tak bagi terus 96GB. Dia bagi sehari 3GB. Okay. Selama 32 hari. Jadi kamu akan dapat 96GB. Okay. Yang dia punya unlimited call ni berapa jam? Dan kalau yang tadi 50 jam, yang ni 100 jam lah. Darab 2. Okay, yang tadi aku lupa cerita. High speed internet tak habis, dia boleh carry forward. Eh? Macam contoh, yang plan ni RM120 ni. High speed dia 40GB kan? Contoh bulan ni kalau aku hanya pakai 10GB, ada lagi balance 30GB. Jadi bulan depan, kalau plan ni renew, dia bagi lagi 40GB yang baru kan? Jadi 30GB yang bulan lepas tak habis, dia akan campur bersama. Jadi kamu akan dapat
70GB high speed. Dengan syarat, kamu kena top up untuk dia auto-renew sebelum dia expiry date, plan expiry date. Yang kedua, syarat dia, dia kena plan yang sama untuk high speed dia carry forward. Dia contoh, bulan ni kamu langgan plan RM50. Bulan depan pun sama, plan RM50. Okay. Okay, kita ada juga plan lain. Plan yang RM10 dengan RM30. Kalau plan yang RM10 ni, ni kamu boleh sendiri baca-bacakan ya. Yang RM30, high speed dia 5GB, basic internet 3GB. Okay, lepas tu dia ada call 750 minit, ada SMS, 10 SMS. Okay. Ini plan yang terbaru ni. Semua dah tahu kan? Tak ada yang belum tahu. Okay, tak apa. Sekarang aku kasih tahu. Aku bagi tahu. Plan data terbaru ni, RM200. Okay. Berapa gig kita dapat? 150GB. 150GB internet. Yang ni dia fully high speed. Dia tak ada pecahan. Dia tak ada pecahan bagi social, bagi basic. Tak ada pecahan begitu. Dia 150GB. Okay. Lepas tu, plan ni, validity dia, dia valid 6 bulan. Ada satu lagi plan, dia plan call, plan untuk voice call. RM100 dapat 1000 minit. Dia sama juga, valid dia 180 hari. Okey. Untuk booster ni ada ada perubahan sikit kan? Perubahan dari segi apa? Dari segi tempoh validity dia, tempoh masa dia. Okey. Untuk plan TDS 10 dengan 30, okey, dia kamu boleh baca dekat sini. TDS 10, kalau kamu nak booster untuk 2GB, dia bernilai harga dia RM3. Valid 3 hari. Kalau booster untuk TDS 30, 2GB, dia valid 5 hari. Okey. Kalau booster untuk plan TDS 50 dengan 120, okey. Ini dari dulu dia ada perubahan sikit lah. Kalau RM20 dapat 10GB, valid dia 2 minggu, 14 hari. Yang kedua, kalau RM30 dia dapat 15GB, valid dia 14 hari juga. Okay. Kalau nak beli call boleh juga, RM10 dapat 120 minit, valid dia 14 hari. Okay, clear. Ini untuk orang kalau rasa dia rasa high speed dia tak berapa cukup kan, tapi dia punya plan belum lagi expire, belum lagi renew. Jadi dia boleh beli booster dulu lah untuk bertahan guna dahulu. Okay, clear tentang semua plan lah. Jadi sekarang aku masuk bab faedah pengguna. Faedah pengguna, kelebihan pengguna SIM card Tuan Wang ni. Mungkin ramai yang pakai apps MyWow kan, mereka dah lihat dalam apps MyWow tu ada voucher, ada wallet. Tapi mungkin ramai yang tak tahu apa fungsi dia. Betul tak? Baikkan pandai cek dekat bahagian user saja. Kalau dia user. Kalau dealer, dia pandailah bahagian register tu kan. Okay. Sekarang aku bagi tahu apa itu voucher. Voucher tu dia macam point. Macam kamu ada bonus link. Itulah dia punya point. Voucher ni setiap kali kamu top up, kamu dapat point. Contoh, kamu isi reload handphone kamu, SIM card Tuan Wow kamu, reload RM100, kamu dapat 100 point. Okay. Ada banyak cara untuk dapatkan point voucher ni. Ada macam-macam cara dia untuk dapatkan point voucher. Yang ni slide seterusnya aku akan share. Okay. Point voucher ni dia tak boleh tukar kepada tambah nilai. Okay. Point, tetapi point boleh dipindahkan sesama pengguna. Okay. Untuk wallet pula, dia dalam nilai RM. Wallet ni boleh ditambah nilai melalui online banking ataupun transfer sesama ahli lah, pemindahan sesama ahli. Boleh digunakan untuk pembelian reload, tambah nilai, top up. Okay. Cashback sebagai pengguna, dia akan masuk balik dalam wallet ni. Okay, yang ni slide seterusnya juga aku akan tunjuk untuk kamu orang lebih faham. Yang ni. Okay, voucher.
Macam mana kita nak dapatkan point voucher? Pertama, kita buat top up, kita akan dapat point voucher kan? Lepas tu, kalau kita rajin, kalau kita sebagai dealer, kita rajin daftar pengguna baru, kita akan dapat juga point voucher setiap kali kita daftar pengguna, setiap kali kita naik taraf pengguna, dealer dari light pergi biz, okay, upgrade mereka orang, kita akan untung point voucher juga. Lepas tu, kalau HQ ada buat aktiviti, roadshow ke, preview ke, ada, kamu boleh scan code dia untuk dapatkan point voucher juga. Okay? Yang ni kena tunggu habis COVID nanti lah, habis pandemik ni nanti lah. Kalau HQ ada buat roadshow, bolehlah kamu pergi aktiviti tu untuk dapat point voucher juga. Voucher ni macam mana kita nak redeem? Okay. Lepas kamu log in MyWow apps kamu, kamu tekan yang bahagian voucher, ada nampak? Dekat bahagian dekat bawah sebelah kanan. Okay? Paling ujung kanan tu. Kamu tekan voucher tu, dia akan muncul point dia kan? Point. Okay? Ini contoh ni ada 34,000 point. Okay? Kamu boleh tekan bahagian redeem. Kalau nak redeem, beli barang. Okay? Kalau nak transfer dengan orang, tekan transfer. Tekan redeem, dia akan keluar yang gambar kedua ni, kedua Mcash. Okay? Maksud tempat-tempat yang ada support Mcash payment, kamu bolehlah redeem barang-barang dekat situ. Okay, lepas kamu tekan, dia akan keluar barcode ni. Barcode ni kamu pergi counter, contoh KKMart, kamu pergi counter, bagi dia scan. Bolehlah kamu beli barang. Pastikan nilai kamu beli barang tu, dia jangan melebihi balance ni. Okay. Contoh balance ni RM23. Okay, clear. Next. Inilah tempat-tempat yang tak boleh pakai voucher tu. Okay. Dia ada Mcash payment. Yang ni kamu boleh jumpa dekat website HQ. Okay, next. Wallet. Wallet ni seperti aku kata tadi, dia boleh di-load kan? Okay. Kamu masuk MyWow, masuk tekan wallet. Okay, pastikan kamu dah isi duit dekat sini ya. Dah isi duit. Macam mana isi duit? Guna online banking. Tekan top up wallet. Masuk dah isi duit, baru kamu boleh jual reload ataupun reload handphone sendiri, reload handphone family. Okay. Tekan prepaid reload, dia akan keluar semua telco-telco ni. Okay. Setiap kali kamu reload, tak kira dia apa telco, kamu akan terima lah dia punya rebate. Rebate dia. Boleh lihat dekat sini dia punya rebate. Contoh kamu reload orang guna Cellcom, ada rebate 3%. Rebate ni dia masuk mana? Dia akan cashback balik dalam wallet kamu. Okay? Contoh dia kamu reload dia Cellcom RM100. Jadi rebate dia 3%. 3% tu dia cashback balik dalam wallet kamu RM3 tu. Okay? Clear. Next, kita ada faedah harat kematian. Harat kematian ni ialah SIM card pertama yang ada faedah ni. Okay. Sebelum SIM card lain ikut. Kita ialah SIM card pertama yang ada harat kematian. Macam mana nak layak ni? Dia ada curing period 6 bulan untuk light pack ataupun 3 bulan untuk base pack. Apa maksudnya? Contoh, orang ni kalau dia daftar SIM card Tongwang, dekat Tongwa dalam RM12.50 tu. Lepas dia daftar, dia kena konsisten reload minimum 6 bulan. Setiap bulan dia kena ada reload minimum RM30 untuk dia layak harat kematian ni. Okay? Berapa dia akan layak? Okay. Contoh, kalau top up bulanan dia ada RM50, dia layak RM2,000. Kalau top up bulanan dia ada RM30, dia layak RM1,000. Okay? Top up pada bulan sebelumnya meninggal dunia. Okay. Contoh, sekarang bulan 6. Kalau bulan 5, dia ada top up 50. Di bulan 6 ni, dia layak RM2,000. Okay. Untuk berapa umur usia? 69 tahun dan ke bawah. Okay. Kira dia umur 70 ke atas tak layak untuk harat kematian ni. Okay. Clear. Cara nak claim, okay, boleh email dengan HQ lepas dah isi borang dekat website HQ tu. Okay.
Jadi tadi aku sudah cerita kelebihan produk SIM card Tuan Wow, kelebihan faedah pengguna Tuan Wow. Sekarang saya akan masuk bab buat duit dengan SIM card Tuan Wow. Ini yang semua tunggu-tunggu kan? Okey. Ini yang semua tunggu-tunggu. Tanpa buang masa, aku teruskan ni. Macam mana kita nak buat duit dengan SIM card Tuan Wow? Pertama, kita kena daftar dahulu SIM card Tuan Wow. Okey, kalau like RM12.50. SIM card ni boleh ke, boleh kekal nombor lama ataupun pilih nombor baru. Okey. Kalau kekal nombor lama, semua telco boleh kecuali Digi. Kalau kita guna Digi, tadi Digi ke Digi tak boleh. Okay. Macam mana kita nak jadah duit? Lepas kita nak daftar SIM card ni, kita kena cari minimum 4 pengguna memperkenalkan kepada mereka orang pakai SIM card ni. Okay. Untuk dapatkan komisen. Contoh, ini kamu kan, anda. Kalau orang pertama kamu dapat, kamu hanya dapat 3%. Kalau orang kedua kamu dapat, kamu hanya dapat 4%. Kalau orang ketiga anda dapat, anda hanya dapat 5%. Macam mana nak layak komisen 8%? Eh? Anda kena cari 4 orang. Kalau dah complete 4, dekat Tongo Plus ni kita panggil complete 4. Okay? Complete 4, 4 pengguna. Bukan 4 bini ya. 4 pengguna. Okay. Dia complete 4 ni, dia akan klip-klip kan? Ha, dia klip-klip, dia kata, okay, kamu dah layak 8%. 8% dari apa tu? 8% daripada nilai top up bulanan dia. Okay. Contoh, orang pertama tu, sebulan dia top up RM100. Kalau darab 8%, berapa kamu dapat? RM8 kan? Okay. Orang kedua, kalau sebulan dia top up RM200, berapa kamu dapat? RM16. Ha, begitulah dia darab persen dia. Eh? Adakah maksimum 4 orang saja? Tak. Kamu dah boleh cari lebih lagi. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia tak ada had, tak ada limit. Level 1 kamu, direct kamu, dia tak ada limit. Kamu boleh capai 100 orang ke, 1,000 orang ke, 10,000 orang ke. Okay. Lagi banyak, lagi besarlah komisen anda. Betul tak? Semua tu darab 8%. Okay. Tapi ada orang tanya aku, 8%, bos boleh bagi lebih sikit kah? Boleh, boleh bagi lebih sikit. Okay. Apa cara dia? Boleh bagi lebih sikit. Ada dua cara dia. Ha, yang ni, nak dapat komisen lebih. Memang setiap orang nak dapat komisen lebih kan? Upgrade akaun anda dari Lite ke Biz Pack. Okay. Apakah itu Lite? Apakah itu Biz? Ada dua cara. Cara pertama, kamu boleh bayar RM100 untuk upgrade. Macam mana? Kamu log in MyWall kamu, tekan registration, lepas tu kan dekat dekat situ tekan membership upgrade ke ataupun light upgrade ke Biz. Okey, kamu bayar RM100. Besok hari status kamu akan terus tukar di Biz Pack. Kalau tak nak bayar, boleh juga. Kamu usaha. Usaha sampai komisen top up bulanan kamu capai RM100. Okay. Komisen dari 8% tu dah capai RM100. Jadi HQ akan upgrade kamu secara percuma. Okay. Tapi pada bulan hadapan lah. Okay. Like 8% kan? Kalau pergi Biz, berapa persen? Ada yang tahu pergi Biz berapa persen? Kamu akan dapat 13%. Besar tak perbezaan dia? Besar tu. Beza 5%. Kalau orang lilok 100, dari RM8 kamu untung jadi RM13. Beza RM5 satu orang. Kalau kamu ada 1,000 orang, beza berapa? RM5,000. Okay. Dekat Tongo Plus ni, dia ada satu sistem yang apa? Najubkan. Dia panggil sistem auto network. Reverse to up. Okay. Macam mana sistem ni? Dia cerita dia begitu. Okay. Share to up. Contoh, yang atas tu apply kamu ataupun penaja anda. Okay. Yang bawah tu kamu sendiri anda. Contoh, kamu cari 3 orang yang pertama. Ini saya pakai contoh Biz Pack.
Saya pakai example, pakai contoh BizPack. Kalau kamu dapat tiga orang yang pertama, A, B, C, kamu hanya akan dapat 6%, 7% dan 8%. Macam mana nak dapat Q, 13%? Sama juga, kamu kena complete 4. Kalau dah complete 4, kamu akan dapat 13%. Okay? A, B, C, D, kamu dapat 13%. Lepas tu, dua daripada downline anda akan dipilih secara rawak oleh sistem komputer dan kongsi kepada upline. Okay? Kamu tak boleh pilih. Upline pun tak boleh pilih. Okay? Sistem komputer dia pilih secara random. Okay? Mungkin terkena AB, mungkin terkena AC, mungkin terkena AD, okay? Mungkin terkena BC. Okay. Tapi itu tak penting. Nah, nanti aku dengar sampai habis cerita hari ini. Itu tak penting. Tak kira siapa naik, itu tak penting. Contoh, sistem dia dapat B dengan D. Sharing dengan upline anda. Okay? Kamu tetap sama ambil A, B, C, D 13%. Faham tak? Kamu tetap sama ambil A, B, C, D 13%. Okay? Company bagi upline anda B dengan D 13%, 13% tambahan bagi dengan upline anda. Dia bukan ambil komisen anda yang B dengan D itu, bukan ambil 13% bagi setengah dengan dia. Tak. Okay? Kamu tetap dapat 4 orang tu 13%. Masuk company bayar tambahan dengan upline kamu 2 orang tu 13%, 13%. Okay. Clear? Okay. Untuk syarat complete 4 ni, dia ada syarat dia juga. Tapi syarat ni bagi aku dia bukan masalah penting. Sebab dia ada tips dia macam mana nak settle. Okay. Pertama syarat dia. Light member, kalau anda join sebagai light, anda perlu melakukan top up minimum RM30 dalam masa 14 hari lepas daftar. Yang syarat kedua, 4 orang pertama kalau ditaja ialah light, okay, kalau 4 orang pertama tu, kalau kamu daftar dia sebab RM12 tu, A, dia mesti top up juga minimum RM30 dalam masa 2 minggu lepas daftar. Yang kedua, dia tak boleh pakai berulang atas nama orang sama. Maksud tak boleh pakai satu IC dapat 4 orang untuk complete 4. Tak boleh. Dia kena 4 orang berlainan. 4 IC berlainan. Okay. Ketiga, 4 ahli light yang pertama tak boleh atas nama sendiri. Kamu tak boleh pakai nama kamu sendiri daftar 4. Ya, yeah, saya complete 4. Tak boleh begitu. Mesti orang berlainan. Okay. Yang tiga, kalau downline anda complete 4 lebih laju dari anda dan layak semua syarat tersebut, bermakna orang dua orang dia akan share itu up kepada upline anda. Yang sudah naik tak akan turun semula. Yang keempat, jika anda terlepas tempoh 14 hari baru top up, anda tetap boleh dapat share itu up selepas anda dah naik ke BizPack. Okay, clear. Jadi bagi aku yang semua tu bukan masalah. Tips dia senang je. Kamu daftar orang, suruh dia terus top up RM50 untuk langgan pelan 89GB dan unlimited call. Settle kan? Ha. Daftar orang, terus suruh dia top up 50, langgan pelan untuk terus. Okay? Jangan daftar orang kosong. Sebab kalau daftar orang kosong, usaha sia-sia juga. So, kalau dia tak top up, dia tak pakai SIM card ni, dia tak tahu kelebihan SIM card ni, dia tak cuba pakai. Ha, kalau daftar saja, kamu pun tak ada commission. Kan? Kalau dia top up, kamu dapat commission, dia pun dapat testing dulu pakai SIM card ni. Okay. Yang tadi aku cerita yang share to up tu kan? Sistem share to up tu. Lu habis lagi cerita. Tadi iklan sekejap. Ini kembali cerita tu. Okay. A tu contoh. A tu ialah kamu sendirilah. Kamu dapat 4 orang. 4 orang ni, kalau kamu dah complete 4, kamu dapat 13% kan? Okay, yang 2 kuning ni, kongsi dengan upline. 2 biru ni, kamu punya kan? Anda punya. Okay. Benda sama-sama, kalau mereka nak buat duit, kamu ajar mereka orang, cari minimum 4 rakan juga. Susah tak dapat 4 rakan? Tak susah. Setiap orang yang ada pakai handphone, memang rekan dia lebih 4 orang.
Okey, kecuali dia tak pakai handphone sebab dia tak ada rakan. Kalau dia ada pakai handphone, memang rakan dia lebih 4 orang, betul tak? Contact list dia sudah lebih 4 orang. Facebook dia sudah lebih 4 rakan. Mana lagi? Instagram dia, TikTok dia, WeChat dia, WhatsApp dia, memang lebih 4 orang sudah. Yang 4 orang tu minimum saja. Okey. Kalau yang biru tu dia pandai cari 4 juga. Dua titik biru tu, dua orang dia akan share to up dan anda. Benda sama berlaku. Setiap 4 kamu dapat 2. Kamu lihat dia berkembang berterusan. Setiap 4 ambil 2 kan? Jadi kamu lihat setiap titik biru kalau dia ada berkembang 4 kamu dapat 2. Kalau ada berkembang 4 orang kamu dapat 2. Berapa level kamu akan dapat dekat Tongok Plus ni? Kamu boleh dapat infinity. Yang semua titik biru tu 13% kalau anda base pack. Okay? Kalau anda light pack 8%. Okay? Adakah maksimum 4 orang? Macam saya cerita tadi, tak. Kamu boleh cari lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100 ke 1000 kamu boleh. Okay? Lagi banyak, lagi bagus. Sebab kenapa? Kalau mereka berkembang, okay, kamu lihat ni. Kalau mereka berkembang, setiap 4 dapat 2. Setiap 4 dapat 2. Dia akan jadi macam sarang laba-laba sudah. Sampai satu tahap kamu nak suruh henti pun tak boleh henti. Walaupun kamu sendiri nak henti pun tak boleh henti. Sampai infinity. Okay? Kamu tak nampak sudah. Hmm? Dahsyat tak yang ni? Dahsyat. Setiap titik biru tu kamu darab 13%. Kamu sendiri ambil calculator sekarang lah. Kamu kira kalau setiap orang reload RM50. Okay? Kamu nak saya tolong kirakan. Okay. Senang je buat duit dengan 4 angka ni. Pertama, daftar sekat tonggong. RM12, RM50 kan? Kedua, guna dan top up minimum RM30 setiap bulan. Okay. Kalau boleh terus langgan pelan TDS50 lah. Itu yang paling berbaloi. Yang ketiga, ajak minimum 4 orang, 4 rakan pakai SIM card ni. Langkah keempat, ajak mereka duplikasi. Langkah 1, 2, 3 untuk sama-sama buat duit setiap bulan. Senang tak? Setiap orang cari 4. Senang kan? Kalau senang, ini potensilah pendapatan anda. Okay. Minggu pertama, kalau anda cari 4 orang. Okay. Kalau setiap 4 orang tu, reload RM50. Berapa komisen kamu? RM26. Okay. Ini guna contoh bispek. Minggu kedua, kalau dia terus berkembang. Okay. Minggu ketiga, minggu keempat. Lepas 1 bulan, kamu ada jumlah titik biru 32 orang. Berapa komisen kamu kalau setiap orang reload RM50? Kamu ada RM200. Dekat RM200 komisen kamu. Okay. Kalau terus berkembang, lepas 2 bulan, kamu ada 3,000 lebih setiap bulan. Kalau dia terus berkembang setiap orang pandai cari 4, lepas 3 bulan, komisen kamu ada 53,000. Okay, angka ni nampak dahsyat kan? Tahu tak? Apa kata kita tukar minggu kepada bulan? Okay, lepas 12 bulan, komisen kamu ada 53,000. Okay kan tak okay? Okay kan? Kalau nampak dahsyat, apa kata kita ambil 10%, 10% daripada 53,000 tu? Setiap bulan 5,000 lebih. Okey tak? Okey. Buat bisnes ni lepas tahun setiap bulan 5,000 lebih. Siapa nak bagi? Dulu sebelum aku buat bisnes ni, aku pakai Telkosi. Aku dah pakai lebih 10 tahun. Postpaid. Lambat sikit bayar, dia kasih bar. Lambat sebulan bayar, dia kasih terminal. Sesen pun tak bagi. Yang ni, even kalau lepas 12 bulan, even kita dapat 1% daripada 53,000 tu, bermakna 1 bulan 500 lebih, pun sangat bersyukur kan? Mana ada sebegak bagi duit begitu? Okay? Yang komisen ni, dia akan automatik masuk bank kita setiap bulan. Okay, contoh sekarang bulan Jun kan? Bulan 6. Jadi komisen bulan Jun, dia akan masuk pada bulan Julai 25 hari bulan. Okay? Automatik dia masuk bank kita. Jadi, kita ada komisen minimum RM30. Kalau tak cukup 30, dia carry forward. Okay, clear. Pastikan anda ada update account bank anda dekat apa? Dekat particular login MyWow kamu dekat website. Okay. Yeah.
Okey, lagi satu komisen. Ini dipanggil bonus tahun baru, New Year bonus. Ini ikut prestasi bulanan anda. Contoh bulan ni kamu rajin. Okey, kamu daftar 18 orang. Jadi bulan ni kamu dapat New Year bonus 18%. Yang ni maksimum 18% je ah. Okey, 18% dari apa? Dari komisen bulanan anda. Contoh bulan ni komisen kamu ada 10,000. Kalau 18% darab 10,000, kamu dapat RM1,800. Okey. Duit ni dia tak bagi kamu terus. HQ tolong kamu buat simpanan dulu. Bila dia akan bagi? Okey, setahun dia bagi 2 kali. Okay. Kalau bonus dari Januari hingga Jun dia akan dibayar pada Oktober. Bulan Oktober pada tahun depan, bulan 4 iaitu bulan April. Dia ada syarat juga bonus ni. Orang yang didaftar kamu tu dia kena minimum langgan pelan TDS 50 selama 3 bulan. Okey, 3 bulan berturut-turut. Satu lagi insentif pendaftaran untuk starter pack light. Okey. Yang ni ialah ikut tambah nilai pertama selepas daftar. Okay. Contoh kamu daftar Mr. A. Pas kamu daftar dah terus tak RM50. Okay. Jadi kamu layak insentif pendaftaran RM5. Yang RM5 ni tambahan dia akan masuk dalam komisen kamu. Kalau kali pertama dia top up RM10, kamu dapat RM1. Kalau kali pertama dia top up RM5 sahaja, kamu tak dapat apa-apa lah. Sebab tu lah aku bagi tahu tips dia. Daftar orang suruh terus top up RM50. Selain kamu dapat komisen, dapat lagi extra RM5. Okay. Okay. Ini yang ditunggu-tunggu juga untuk orang yang dah lama join juga. Okay. Campaign auto upgrade ranking. Apa maksud ni? Okay. Bagi orang yang baru atau orang yang belum join, yang bab ni mungkin kamu akan blur sikit, tapi jangan blur lah. Anggap je ni macam, okay. Macam kita bekerja kan? Macam kerja kat restoran, ada pekerja biasa, ada supervisor, ada senior supervisor, ada manager kan? Yang dekat Tong Wau ni sama juga. Dia ada pangkat-pangkat dia, okay? Lagi tinggi pangkat dia, lagi tinggilah gaji kamu, betul tak? Yang dekat sini sama juga. Pertama, like. Okay, ini sudah cerita tadi, 8% commission dia. Next, ranking ialah push. Okay, push ni, kamu hit commission RM70. Okay, kamu akan upgrade ke ranking push automatic. Berapa commission kamu? 9%. Kalau orang tu top up guna wallet. Next, ini beast aku dah cerita tadi. Kalau commission hit RM100, kamu akan commission kamu akan upgrade pergi 13%. Next, service center. Okay. Yang ni kalau kamu sudah hit commission RM200, okay, kamu akan di-upgrade pergi service center ataupun dipanggil SC. Apa kelebihan SC? Yang titik biru tadi masih ingat? Ada titik biru dengan titik putih kan? Yang aku share macam sarang laba-laba tu. Okay. Yang banyak bintik-bintik tu. Okay. Yang titik biru tu tadi base 13 kan, kalau dah upgrade pergi service center kamu akan dapat 15%. Automatik semua tukar pergi 15. Dahsyat tak? Dahsyat. Tambahan 2% tu. Lagi satu dia ada overriding SIM card 1%. Apa maksud ni? Kalau kamu dah naik service center titik putih tu, kamu supply SIM card dengan titik putih, kamu dapat 1%. Kalau titik biru, kamu supply SIM card, kamu dapat 15 campur 1. Jadi 16%. Bermakna lepas kamu dah naik service center, kamu start sapu semua. Bukan lagi 4 ambil 2. Kamu 4 ambil 4. Cuma lihat dia nak titik biru kan titik putih persen dia. Okay. Next. Kalau komisen kamu hit RM500, kamu akan di-upgrade pergi premium service center. Yang ni PS lah. Formula, okay. Sama juga titik biru 15%, titik putih 2.5%. Okay. Dia ada satu syarat dia juga dekat sini. Lepas kamu dah upgrade pergi PSC, kamu kena lahirkan 30 direct active selama
90 hari dan satu direct SC dekat bawah kamu. Okay. Tempoh ni HQ bagi probation 180 hari. Selepas tu, branch. Okay, pangkat branch. Macam mana nak hit, commission kamu kena capai 3,000. Apa kelebihan branch? Di tab biru tadi, kamu akan dapat 17%. Lepas tu, overriding SIM card, kamu akan dapat 3.5%. Okay, yang ni dah ada syarat tambahannya juga. Masa-masa probation, kamu perlu ada 30 direct active selama 90 hari, satu direct PSC, dan satu direct ataupun indirect SC. Okay. Next, ranking premium branch. Sama juga, titik biru dia 17%, okay, overriding dia lagi besar 5%. Okay. Yang ni ialah anugerah daripada HQ, yang lihat group performance anda. Okay. Selain kamu dapat persen yang lebih tinggi, harga kamu restock SIM card pun lagi murah kalau pangkat kamu lagi tinggi. Bermakna untuk runcit SIM card kamu pun makin banyak kan. Ini carta yang lebih senang faham sikit. Okay. Ini boleh kamu boleh baca dekat sini lah. Premium branch, overriding 5%, direct dan share 17%. Ini kamu boleh baca sendiri. Okay. Yang ni aku nak cerita ni. Aku bukan nak cerita yang tu. Aku nak cerita ni. Okay. Contoh, aku bagi contoh. Kalau aku ni premium branch, okay. Lepas tu, bawa aku ada branch. Okay. Branch dah restock SIM card kan? Aku kena allocate bagi dia. Okay. Kalau aku allocate bagi dia, persen aku premium branch tetap 5%. Dia takkan potong. Okay. Dia branch, dia tetap dapat 3.5%. Dia tak akan potong juga. Kalau bawah dia, ada leader dia, Premium Service Center, restock SIM card, dia allocate bagi dia, PSC ini tetap dapat 2.5%. Okay. Branch dia tetap akan dapat 3.5%. Dia tak akan potong. Dia tak akanlah ambil 3.5%, dia tolak 2.5% jadi 1%. Tak. Dia tetap sama dapat 3.5% branch tu. Okay. Inilah kelebihan dekat Tonga Plus ni. So, overriding persen tak potong walaupun ada group naik ranking. Okay. Satu lagi. Satu lagi kelebihan dia ni. Contoh, aku ni premium branch. Ada normal member ataupun light member, dia nak restock SIM card. Aku boleh jual dia terus juga? Boleh. Tapi kalau aku jual dia terus begitu, kira aku hanya dapat 5%, rugi. Jadi sebelum aku jual dia direct, aku allocate dulu pergi branch. Lepas tu allocate pergi premium service center. Lepas tu allocate lagi pergi service center. Baru aku jual dengan normal member tu. Jadi jumlah persen overriding yang boleh dapat berapa? Ada berapa persen? Ada 12%. Dahsyat tak dekat Tong Plus ni? Overriding sehingga 12%. Okay. Ini yang carta aku cerita tadi. Titik biru dengan titik putih kan? Sekarang kamu orang boleh cuba imaging fahamkan lah. Yang lepas kamu dah naik ranking, yang semua titik ni kamu sapu habis. Tak kira biru ke putih ke, kamu sapu habis. Cuba ikut, cuma ikut persen dia masing-masing. Okay. Satu lagi kelebihan Tong OnePlus ni. Okay. Dia ada sistem allocation. Bermakna, okay, setiap kali leader kamu yang ada ranking restock SIM card, kamu perlu allocate bagi dia. Perlu allocate. Masuk dalam website, tekan allocate. Masuk tekan ID ranking leader kamu. Contoh aku nak allocate bagi branch leader aku. Nama dia orang Ghost. Okay. Jadi lepas aku key in, aku search lah kalau nama dia keluar. Okay, aku key in lah seri number SIM card tu untuk allocate. Yang bestnya sistem allocation SIM card ni, dia allocate SIM card tanpa potong overriding. Macam aku yang bagi tahu tadi, dia tak akan potong overriding. Contoh aku premium branch, aku tetap dapat 5%. Dia branch, dia tetap dapat 3.5%. Overriding kamu tak akan hilang. Salah satu lagi kelebihan dia, income tak hilang mendadak kalau group naik ranking. Okey. Contoh Ranggos ni. Okey, Ranggos ni branch kan? Di under aku, okey.
Contoh aku premium branch. Jadi semua SIM card ni yang aku dah allocate dengan dia, memang dia sudah lock. Itulah maksudnya sistem lock overriding dekat Tomo Plus ni. Dia sudah lock. Okay. Maksud dia, kalau suatu hari Ranggos ni dia naik premium branch, okay. Dia naik premium branch. SIM card sebelumnya yang dah lock ini, aku tetap dapat 5%. Dia tetap dapat 3.5%. Cuma yang SIM card yang seterusnya, dia akan dapat 5%. Okay. Jadi, income kamu tak akan hilang mendadak, tak akan drop mendadak kalau grup kamu ada orang naik ranking. Okay. Kalau contoh, dia leader kuat. Dia mampu habiskan SIM card 20,000 keping selama ni. Okay. Kalau satu hari dia naik, income kamu tetap ada dekat situ. Taklah hilang apa? Usaha kamu sia-sia build dia. Okay. Kamu masih ada dapat lagi sistem lock dekat situ. Ini testimonial. Okay, tadi aku dah habis sharing. Sekarang aku cerita sikit testimonial lah. Banyak orang kata, SIM card ni boleh buat duit. Okay. Boleh bagi dia lihatlah testimonial ni. Kalau testimonial biasa yang kita edit dekat, bukan kita edit lah, kita screenshot post dekat Facebook kan. Mungkin ada orang kata, itu edit kan. Okay lah, sekarang zaman teknologi, mungkin semua boleh diedit kan. Tapi, yang statement ni, CP58 ni, tak boleh edit. Kalau edit ni, salah di sisi undang-undang. Sebab ni kena submit dengan KOHDM. Kena submit dengan income tax. Jadi, ini tak boleh edit. Ni real ni. Okay? Yang ni ialah income 2019, tahun 2019. Okay, income dia ada sebanyak RM794,000. Okay, yang ni siapa? Yang ni apply saya. Apply saya Tahir Jana. Yang ni aku sendiri punya. Tahun 2020, okay, jumlah income RM365,000. Ini testimonial income saya pada tahun selama 12 bulan pada tahun 2020. Waktu lah dengan Tom Wow ni memang income dia boleh pergi sampai satu tahap yang kamu tak pernah imagine, tak pernah rasa dia akan pergi sampai begitu. Dia memang power lah plan marketing Tom Plus ni. Dia memang boleh pergi jauh. Kalau kita buat betul-betul, memang tak boleh pergi jauh. Okay. Sekarang saya update sikit berita terkini Tong Wow. Okay, setiap kali kita daftar orang guna MyWow apps ke guna website ke, memang ada benda ni keluar kan. Terma dan syarat pendaftaran, tapi ramai tak baca. Ya, jadi sekarang aku bagi tahu sikit-sikit. Syarat ni maksudnya sebelum kamu daftar orang, kamu pastikan anda sendiri ialah berumur 18 tahun ke atas untuk meneruskan proses pendaftaran. Lepas tu, kamu kena pastikan dia guna IC yang asal. Maksud IC dia sendiri. Okay? Bukan IC photostat. Okay? Bukan dia pakai IC orang lain. Okay? Kalau dia guna pasport, kalau dia keluarga asing guna pasport kan, guna pasport yang ori juga. Lepas tu, pasport yang belum expired juga. Tak boleh pasport photostat kan? Ini penting. Kalau dia army ke polis ke, guna ID yang mereka orang sendiri, muka mereka orang sendiri. Sebab so, benda ni kita perlu ambil perhatian dan jangan salah gunakan informasi orang. Lagi satu, IC orang tu kalau dah snap gambar, habis daftar, kalau boleh deletekan. Jangan simpan dalam handphone. Sebab so, IC orang kita tak boleh share pergi keluar. Itu salah di sisi undang-undang. Okay? Yang ni setia GB. Mungkin ramai dah tak claim ni. Kenapa tak claim? Sebab data banyak sangat. Tak habis. Tahu tak? Lalu carry forward. Okay. Ini aku bagi tahu jugalah. Sebab mungkin ramai tak tahu. Setia GB ni dia ikut berapa lama kita dah pakai SIM card Tone Wow. Okay. Lagi lama kita bersama Tone Wow, lagi banyaklah GB. Banyaklah internet kita boleh claim. Contoh anda dah bersama Tone Wow lebih 1 tahun. Jadi setiap kali kamu renew plan, tak kira TDS 30 ke 50 ke 120 ke, kamu akan layak 4GB setia GB. Yang setia GB ini ialah fully high speed internet. Okay?
Macam mana nak claim? Lepas kamu renew data, dia akan datang SMS kan? Dekat situlah kamu ikut panduan dekat SMS tu untuk claim. Okay? Next, kita ada insentif umrah. Okay? Ada insentif umrah. Macam mana nak dapat? Bagi usahawan tahun wang yang cemerlang. Contoh anda branch sekarang. Okay? Anda hit income anda RM4,500. Anda boleh claim bagi umrah yang bernilai RM5,000. Okay? Kalau belum bersedia untuk pergi, boleh tukar cash RM4,000. Okay? Ini saluran HQ support dekat HQ. Dulu kita ada call, ada WhatsApp, ada dekat website kan, boleh chat kan. Sekarang yang terbaru ada dekat mana? Ada dekat Facebook Messenger. Okay? Boleh tanya tentang soalan Tuan Wau dekat situ untuk support. Okay, jadi saya sudah dekat penghujung sharing saya. Dekat saya pun kering sikit. Marilah kita sama-sama buat duit dan menjana pendapatan semua hidup dengan SIM card Tuan Wau ni. Okay, saya sharing sikit pengalaman saya dengan Tuan Wau ni. Kenapa saya dalam bisnes ni dah 7 tahun lebih. Sejak 2014. Okay, pengalaman dengan Tuan Wau. Okay, ini trik pertama yang aku dapat dekat syarikat Ton ni. Okay, tahun 2015 kalau tak silap. Pergi Beijing. Okay. Yang bestnya syarikat ni kalau dia bagi trip, bukan trip yang ala-ala. Dia bagi trip yang 5 star. Makan, minum, hotel, tour. Lepas tu dia bagi lagi pocket money untuk anda belanja. Memang syok lah. Dengan syarikat ni, selain kamu boleh buat duit, boleh lagi pergi melancong. Melancong percuma, ada lagi bagi pocket money. Jadi kalau kita usaha betul-betul, memang kita akan dapat. Banyak sudah trip dengan company ni. Yang ni dekat Beijing, dekat Dubai, ni pun Dubai, Vietnam, ni Guangzhou. Sebelum tu ada lagi Paris, Amsterdam. Okay. Ini pun dekat Guangzhou. Guangzhou ialah tahun lepas bulan Januari sebelum COVID mencetus kat Malaysia. Nasib kamu orang sempat balik. Okay, ini ialah aktiviti yang aku buat dekat Sarawak ni. So, aku ni dekat Sarawak kan, dekat Kuching. Jadi aku ada tim dekat Sibu, Miri, Bintulu, Serike, Serato, Muka, Seri Aman, Betong. Jadi aku akan turun. Setiap bulan aku akan turun untuk setiap tempat tu buat preview. Ini yang masa sebelum pandemik COVID tu. Okay? Sekarang COVID tak boleh kan? Jadi kita buat online dulu. Moga COVID ni cepat melesap dari dunia ni. Jadi kita boleh kembali buat preview-preview begitu. Ini preview-preview yang aku buat. Okay? Maksud kami orang pun selalu buka booth. Okay? Grup aku satu Sarawak ni pun mereka rajin memang buka booth. Okay? Ini kami orang buka booth dekat Muka, dekat Sibu, dekat Bintulu, dekat Kuching, semua tempat ada. Tadi sharing saya sudah sampai penghujungnya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada syarikat Ton. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pengarah, bos-bos Ton semua, kepada upline saya Tahir Ujana dari Sabah Tawau, kepada staff-staff Ton Wau semua, lepas tu dengan grup-grup anda saya, leader-leader anda saya, terima kasih semua. Tanpa anda semua, saya tak akan capai semua ni. Okay? Dengan Tuan Wau ni, aku berjaya beli satu rumah dekat Kuching, rumah idaman saya, semi-ID yang bernilai dekat 1 juta. Okay? Jadi aku berharap semua orang pun boleh berjaya buat bisnes Tuan Wau ni dalam tahun ni dan selamanya. Okay? Kalau ada apa-apa soalan, ada Sarawak, ada datang Kuching, nak cari saya, bolehlah hubungi saya dekat situ, ada nombor telefon saya. Okay? Sekian, terima kasih.